Knowledge and True Guys. Kembali lagi bersama saya Saliman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tips untuk merawat motor ketika kita mengalami PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dalam wabah ini, guys. Kita harus di rumah, namun kita tetap harus memperhatikan kendaraan kita, baik itu motor ataupun mobil. Mungkin kita langsung aja, yang pertama kita harus manasin motor, ya, manasin motor atau kendaraan kita, mobil mungkin kalau punya. Nah, itu fungsinya buat apa? Karena yang pertama pastinya aki akan terisi dengan kita manasin sebuah motor. Kemudian mesin juga akan sirkulasi untuk olinya lebih, ya, mengurangi keausan untuk komponen di mesin itu sendiri, guys. Kemudian selanjutnya kita cek olinya. Nah, olinya itu bisa dicek dengan volumenya, ya, volume ada sticknya, ya, stick olinya. Nah, itu kita bisa tahu kurang atau enggak, atau udah hitam atau belum. Kemudian kita cek kilometernya juga, mau diganti, sudah waktunya ganti atau malah kelupaan, guys. Bisa diganti di rumah sih, kita cukup membeli olinya aja. Kemudian lanjut kita bensinnya, guys. Bensinnya itu, ya, pastilah kita kalau udah kurang banyak, ya, kita harus membelinya, karena takutnya kan sewaktu-waktu kita kekurangan bensin karena PSBB ini kan sangat dampaknya sangat besar. Kemudian kita lanjut ke ban. Ke ban itu sendiri kita bisa cek, ya, cek untuk keausan bannya, udah gundul lah sebenarnya, udah gundul atau masih bagus atau masih layak pakai. Kalau udah gundul, ya, sebaiknya nanti kan, guys, jangan lupa ntar pas mudik, ya, baru ketahuan kan, bahaya juga di jalan. Yang terakhir kampas rem, kita yang bisa kita lakukan, ya, sekalian kita cek aja kampas remnya udah tipis atau belum. Kalau masih tipis, sebaiknya ya diganti untuk persiapan mudik, entah bulan ini bisa mudik atau enggak, yang penting kita persiapkan dan kita dengan maksimal. Mungkin itu ada itu aja tips dari saya sebagai pelengkap otomotif. Yang pertama tadi kita harus manasin motor, kemudian cek olinya, kemudian bensin, lanjut ke ban dan kampas rem, guys. Semoga bermanfaat tips kali ini. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel dari pelengkap otomotif. Salam knowledge and true, guys.